seandainya Pak Presiden bisa mendengar suara saya, saya tidak akan minta mobil, saya tidak akan minta kemewahan, saya tidak akan minta rumah 2 tingkat. Tapi saya hanya mau minta tolong bubarkanlah NPPKN. Banyak orang pejuang-pejuang rupiah yang di luar sana, yang mereka mau pengen bekerja, pulang balik di jalan. Karena semua ada tutup jalan PPKM, tutup setiap daerah, tutup perbatasan. Karena kalau saya, bagi saya dengar, banyak insya Allah orang yang pejuang rupiah atau pejuang dolar sementara berjuang, insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terbuka pintu rezeki kita semua. Amin. Insya Allah kita semua bisa menjadikan ibu haja maupun pak haji. Oh. Insya Allah kita semua bisa menjadikan penghuni surga nanti. Amin. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan di dunia ini. Amin. Kita ingin membantu sesama lain. Amin. Insya Allah dikabulkan doanya. Amin.